بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Ma'asyar muslimin para pecinta Al-Iman TV serta para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun antum semua berada Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa berjumpa dalam acara pembelajaran Bahasa Arab yaitu acara pembelajaran ilmu tasrif dan sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya kita masih berada di bab yang kelima ya yaitu bab faula yafulu ya dari fiil madhi uh, yang dari fiil madhi berserta mudoraknya ya dan perlu diketahui bahwasanya kita atau fiil-fiil -fi yang ditasrif yang kita tasrif itu adalah fiil kategori fiil sahih ya as sahih jadi contoh-contoh yang kami sebutkan itu dari bab yang pertama sampai bab yang kedua itu adalah fiil sahih atau yang lebih tepatnya itu salim ya fiil salim karena fi'il atau fi'il sulasi jika dilihat dari bangunan hurufnya atau huruf yang menyusunnya itu ada tiga ada dua maksud saya yang pertama adalah mu'tal yang kedua sahih atau yang pertama sahih yang kedua mu'tal ya yang sahih pun dibagi menjadi tiga ada namanya salim ada yang namanya mahmus ada yang namanya mudhaaf. Adapun yang mutal ya, yeah. maka dibagi lagi ada yang namanya misal ada empat ada namanya misal ada yang namanya ajwaf ada yang namanya naqis ada yang namanya lafif lafif pun dibagi menjadi dua lafiful mafruq sama al lafif al makrun yang insya Allah penjelasan tentang jenis-jenis fiil ini akan kita terangkan ketika kita sudah menyelesaikan tasrif baik lughawi ataupun istilahi dari bab pertama sampai bab yang keenam ya jadi akan kami jelaskan insya Allah Taib, Muslimin, rahimani, Di sini bab yang kelima itu berbunyi fa'ula yaf'ulu kemudian kemarin kita sudah memtesrif contoh ya ini hasuna kemudian shajua kemudian sekarang kita akan maaf kaburo kemudian kita akan mentesrif contoh yang lain yaitu saghura ya sahurah. kita akan mentasrif contoh atau fiil saghura tayib itu berarti kecil ya saghura itu artinya kecil tapi sekali lagi kecil di dalam bahasa Arab itu terkadang bermakna kata kerja ya Umpama ma Sagura Muhammadun ya Sagura Muhammadun Muhammad kecil ya Muhammad telah kecil Umba atau Sagura Kolamun ya Sagura Kolamun pena itu telah kecil ya ia qalamun Kolamun ya. pena itu sedang kecil nah. Kemudian maka kita harus membedakan gaya bahasa dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, ingat bahasa Arab kata kecil, kata besar itu terkadang atau mempunyai makna kata kerja. Ya, besar, kecil mempunyai makna kata kerja tapi juga mempunyai makna kata benda atau sifat ya. Inilah yang disebut dengan sifah musya musyabbah. Taib, 10 muslimin, para pencinta Aliman TV serta para pendengar radio Suara Aliman di antum berada. Sekarang kita akan mentasrif kata saghra. Ya, ingat saghra yasghuru. Saghra yasghuru artinya kecil, ya dan sohuro ya perhatikan sod ro ro sodnya berfatha rinya berharokat doma ya sohu ya sohuro ini kata kerja ya adapun kata yang biasa kita dengar yang memiliki arti kecil itu sohir sohiron maka ini bukan kata kerja ya maka ini bukan bukan kata kerja Tayyip ya. Jadi bagi mungkin coba saya menghubungkan dengan mungkin materi nahwu yang disampaikan oleh Ustaz Andi Fahmi LC MH ya di acara bahasa Arab Aliman. ya. Dalam ilmu nahwu jumlah itu kan ada dua ya. Ada namanya al-jumlah ismiyah, ada yang namanya al-jumlah Al-fi'liya al Jumlah ismiya itu adalah Jumlah yang Diawali dengan isim Jumlah fi'liya Itu jumlah yang Diawali dengan fi'il Nah tayyep. Kalau kita ingin mengungkapkan ya, Ingin mengungkapkan Pena itu Kecil Dengan menggunakan Jumlah ismia ya maka kecil ini ya kita jadikan sifat ya atau kata benda kita tidak menjadikan kecil ini sebagai kata kerja maka dan yang didahulukan itu adalah penanya pena itu kecil ya al kolamu sohirun Ya. Al-qalamu saghirun. Ini jumlah ismiyah. Al-qalamu saghirun. Kalau tapi kalau kita ingin menjadikan al-qalamu saghirun itu sebagai jumlah fi'liyah, maka kata saghirun, saghirun itu harus kita rubah menjadi fi'il yaitu saghura. Ya. Saghura yasghuru. Ya. Saghura al-qalamu sahuro al kolamu atau yasghuru al kolamu bukan sahirun al kolamu bukan tapi sahuro al kolamu ini kalau kita jadikan sebagai jumlah fi'liyah ya ini jumlah yang diawali dengan fi'il tapi kalau kita ingin jadikan jumlah ismiyah maka al kolamu sahuro kita rubah menjadi sifat musabaha yaitu Sogirun al qalamu so yang insyaallah nanti akan kita tasrif Ya secara uh, Istilah itu muslimin Rahimani wa Para pecinta Aliman TV Serta para pendengar radio suara Aliman Dimanapun antum semua berada Baik sekarang Kita akan mentasrif Kata sogurah Ya secara logawi Ingat tasrif logawi itu adalah tasrif yang tidak menjadikan makna kata atau makna dari kata kerja ini berubah. Maknanya tetap yaitu makna kata kerja. Namun yang berubah itu adalah pelakunya, ya. Jadi perubahan di tasrif lughawi itu adalah perubahan pelaku, bukan perubahan makna. Taib. Al-Madhi, ya ini hasuna sebagai timbangannya hasuna sebagai timbangannya sekarang kita ganti dengan saghura baik kita mulai sahura sahura sahuru ya sahura saghuru sahuru ya saya ulang lagi sahura sahura sahuru ya dua orang satu orang laki-laki ya dia satu orang laki-laki telah kecil Sohura Dia dua orang laki-laki telah kecil Sohuru ya, seguru. Mereka banyak laki-laki Telah kecil ya Berarti kalau Orang-orang atau para murid Mereka telah kecil Atulabu Sohuru Atulabu Sohuru Saya ulangi lagi Sohura Sohura Sagura, sagura, saguru, sagurat, sagurata, saguruna, sagurat, sagurata, ya sagura, sagura, saguru, sagurat, sagurata, saguruna, ya yeah. sahura, Sahurat, Ya. Yeah. Kita ulang lagi. sagurana, sagurata, sahura, sagurana, sa gu ra Sagurat sa Saguruna. Sekarang kita pasir bersama Domirnya Huwa wa Humma gu hum Saguru, Hiya Sagurat, huma hum Hunna Saguruna. Baik, saya ingin lagi Huwa wa huma gu hum Saguru. Hiya sahurat Huma saghurotah Hunna saghurna Ini tasrif dari Dhamir al-Ghaib Ini orang yang ketiga Sekarang kita tasrif dari Dhamir al-Mukhatab Atau al-Mukhatabah Orang yang kedua Saghurta Saghurthumah Saghurthum Saghurta ya, Saghurthumah Saghurthum Saghurta sahurtuma sahurtum ini yang laki-laki anta sahurta antuma sahurtuma antum sahurtum ya yang perempuan sahurti sahurtuma sahurtunna sahurti sahurtuma sahurtunna anti sahurti antuma sahurtuma antunna sahurtunna Ya anti sagur antuma sagur ya antuma sagur tuma antuna sahurtuna. ya kita ulangi dari awal, sagura sagura saguru, sahurat sagurata sahurna, na, saguruta sagur tuma sahurtum. صغرتما صغرتن أنا صغرت نحن صغرنا أنا صغرت نحن صغرنا صغر صغرا صغر صغرت صغرتا صغرنا صغرت صغرتما صغرتم صغرتي صغرتما صغرتن Sogur untuk sogurna ingat antara Hunna sama Nahnu itu bedanya pada mat di nunnya ya kalau Hunna jangan memanjangkan huruf nun sogurna ya sogurna kalau Nahnu dipanjangkan sogurna ya kemudian yang motor ya 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 تمولعي. يصغر يصغران يصغرون يصغر يصغران يصغرون يصغر, يصغر يصغران يصغرون هو يصغر هما يصغران هم يصغرون يصغر يصغران yasghuruna kemudian hiya tasghuru tasghurani ya ada perubahan ya awalnya ya menjadi ta tasghuru tasghurani yasghurna ya berubah lagi ya huruf mudhari'nya yasghurna baik kita ulangi lagi yasghuru yasghurani yasghuruna tasghuru tasghurani يصغرن يصغر يصغران يصغرون تصغر تصغران يصغرن طيب هو يصغر هما يصغران هم يصغرون هي تصغر هما تصغران هن يصغرن يا مريان أنت أنت تصغر Tasghuru tasghurani tas Tasghuru tas tasghuruna tas guruna. tas guru, tas, gurani, tas ya anta tas sama persis dengan hia, tas pun sama persis dengan huma yang muannats ya tas tasghurani tas gurani, tas guruna. anta tas antuma antum tas gurani. antum tas guruna. Ya, kemudian anti anti tasghurina ya tasghurina anti tasghurina tasghurani tasghuruna jadi tasghurani itu ada di dua atau ada di tiga dhamir yang pertama adalah humma muannas ya muannas tasghurani yang kedua adalah antuma mudzakkar tasghurani dan yang ketiga itu adalah antuma muannas pula yakni antuma yang muannas tasghurani kemudian yang membedakan antara hunna sama antunna adalah huruf mudhara'ah di hunna itu ya yasghurna adapun huruf mudhara'ah di antunna itu adalah ta tasghurna ya ana asghuru nahnu nasghuru ana asghuru nahnu nasghuru baik kita ulangi lagi Yasghuru, Yasghurani, Yasghuruna, Tasghuru, Tasghurani, Yasghurna, Tasghuru, Tasghurani, Tasghuruna, tas Tasghurani, Tasghurna, yas nah ini tas secara tas Adapun sekarang tas tasrif secara, Ada pun tasrif secara istilahi. ya. Seperti yang telah disampaikan dan sering kita bahas ya bahwasanya tasrif istilahi itu adalah tasrif yang mana tasrif ini menjadikan satu kata berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya perubahan ini disertai dengan perubahan makna ya yang awalnya itu adalah kata kerja berubah menjadi kata kata benda ya di sini yang membedakan bab yang kelima dengan tasrif sebelumnya itu yang pertama ya dalam bab di bab yang kelima ini tidak ada istilah isim fa'il ya yang ada itu adalah sifat sifah musyabbah ya sifah musyabbah isim fa'il ya di tasrif uh, tasrif yang sebelumnya di bab-bab sebelumnya bab 4 3 2 1 ya. Kata dakhala isim fa'ilnya itu adalah dakhilun. Jadi yang masuk itu adalah dakhilun. Yang keluar kharijun, yang sujud sajidun. Ini isim fa'il. Ya. Wajannya fa'ilun. Ya, wajannya fa'ilun, ya. Adapun di bab yang kelima ini, ya, saya kita ambil contoh eh uh, baik atau bagus, ya, fiilnya adalah hasuna. Hasuna yahsunu, ya. Orang yang bagus atau yang bagus, kita tidak tasrifnya atau tidak uh, menimbangnya dengan timbangan fa'ilun. Hasinun, enggak. Ya yang bagus bukan hasinun tapi yang bagus itu hasanun ya karena dia ikut sifat muzabbaah ya wazinnya faalun ya ini yang pertama ya jadi perbedaan tasrif bab yang kelima dan bab-bab sebelumnya itu kalau di bab yang kelima itu yang dipakai adalah sifat musyabaha bukan isim fa'il kemudian di bab yang kelima itu tidak dijumpai isim maf'ul ya, tidak dijumpai isim maf'ul. Ya. Baik. Kita tahu sekarang. Kita baca fa Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'alun. Nah, ini jika timbangannya itu adalah fa'alun. Ya. Jadi sifat musyab, sifat musyabba itu memiliki beberapa timbangan. Ya, ada yang fa'alun, ada yang fu'alun ada yang fa'alun nah, seperti itu ya ada yang fa'ilun ya nah, kalau hasun uh, fa'ala hasuna itu timbangannya timbangan dari sifat musabahnya adalah fa'alu jadi hasuna ya husnan wa mahsanan fahuwa hasanun ya fahuwa hasanun ya kemudian tidak ada isim maf'ulnya uhsun la tahsun mahsanun mahsanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun ya sekarang saghir ya saghura ya yang kita tasrif barusan ya maka tasrifnya itu berbunyi saghura yasghuru ya sughuran ya. wa masgharan saghra yasghuru sughran wa masghran fa huwa saghirun ya yeah. fa huwa saghirun ya yeah. usghur la tasghur masghurun masghurun ya yeah. saya ulang lagi saghra yasghuru sughran wa masghran fa huwa saghirun ingat yeah. bukan saghurun bukan Ya, yeah. bukan sahurun, kalau fa'alun nah itu hasanun. Ya. Saya lagi. Saghura yasghuru segoron, wa masghuran fa huwa saghirun. Ya. Usghur la ya. tasghur masghurun Ya. Baik. Demikian bisa dis, yang bisa kita tasrif di kesempatan kali ini mungkin ada beberapa pemirsa yang ingin berinteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin berinteraksi, mencoba untuk trip pada kesempatan sore hari ini bersama kami dapat menghubungi di layan telepon di 0313710210 di 0313710210 dan untuk menanti pendengar atau pemirsa, hmm. jadi mas dari itu nggak bisa kita tebak-tebak saatnya. Master itu ada dua ya ada yang simai ada yang apa namanya uh, kiasi ya adapun yang kiasi itu bisa kita tebak ya kita ikutkan wazan masdar ya taib fa'lan adapun yang simai ya tidak ada wazannya ya nah, itu, ya kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari ibu siapa ibu? Ibu Ani Aki. Ibu Ani sih. Mau nggak ibu? Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu Ani. Kaya haluki? Alhamdulillah nabi kauri. Masya Allah. Taib. Silakan ibu Ani mentasrif. Nah mungkin dapat ditampilkan layar kaca. Sabura, sabura, saburu, sogurot sogurota sogurna sogurta sogurtuma sogurtum sogurti sogurtuma sogurtuna sogurtu sogurna nah yang yes. madi yes ayam ayam mudare maaf yes guru yes, gurun, yes, guru, tas gurun, tas guru, ni, yes, guru, tas gurun, tas gurun, tas gurun, na. nah. tas guru, tas guru, ni, tas 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 Nah. Masya Allah. Sekarang saya akan bertanya Ibu Ani. Tayyip. Sudah? Tayyip. Sekarang Ibu Ani silakan sebutkan fiilnya. Ya, saya akan menyebutkan domir beserta dia itu mati atau mudara. Ya. Tayyip? Sudah? Taib Anti mudara. Tasurina. Naam. Ana Mazi. Sahurtu. Naam. Huwa Mazi. Sahuro. Naam. Antunna Mudare. Tasuruna. Ulangi. Tasurna. Naam. Antuma Mudare. كار ماضي. ثورثما. نعم. هي ماضي. هي. هي ماضي. ثورثما. نعم. هم مضارع. يسورون طيب. نحن ماضي. sagurna. Naam. anti madi. Nah. Ibu, ini coba Kita tasrif dari sagurna, sagurtu, sagurtunna, bisa dari bawah. Dari nahnu. Nahnu ke ana, ke antunna, ke antuma, ke kemudian anti, ya. Bukan dari Hua sampai nahnu, tapi dari nahnu ke Hua motornya atau mati, Pak. Nah, mati dulu coba, mati dulu. Sahurna. Ma Paham. Sahur Ma tu. Maaf. Sahur tuna. Maaf. Sahur tuma. Maaf. Sahur ti. Maaf. Sahur tum. Maaf. Sahur toma. Maaf. Nam naam nam naam nam, naam nam Nah, nam naam nam naam nam nam, nam sekarang ya. istilahi silakan ibu Ani.

Masgurun. Coba diulangi lagi. Sohuro yasguru. Hmm. Soh. Sohuron. So, sohuron. 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 Hah. Hmm. Sohuron apa Kecil sohuron. Sohuron. Wemasgurun. Hmm. Pahuwa sogirun. Nah, Usgur Ma Latasgur Masgurun Mas Masgurun Nah, Masan Baik, sekarang Yang kecil, apa Ibu ini? Togirun kecil Kecillah Usgur Baik Sedang kecil Desguru Telah kecil Togiro Baik, sekarang saya akan membuat sebuah eh, kalimat Ibu Ani silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi sudah disiapkan alat tulisnya? Baik, sekarang saya coba orang yang sujud telah kecil di tempat beribadah. Ya. Mungkin fontnya bisa dibesarkan. Ya orang yang sujud orang yang sujud telah, telah kecil, kecil di tempat, tempat ibadah ya ibadah. di tempat beribadah ya asal gitu heeh uh -uh. asal gitu Naam pi Abadi. Naam. As-sajidu sahura fil ma'badi atau sahura sajidu fil ma'badi. Kemudian yang selanjutnya. Ya. Tempat sujud itu kecil dan orang yang beribadah sedang kecil. Coba. Tempat sujud. Tempat sujud itu kecil. Sujud itu kecil. Dan orang, yang, orang beribadah yang beribadah sedang kecil. Sedang kecil. Eh, uh Mas itu. Heeh. Naam, al masjidu sahiron terus. Apa orang yang beribadah? Pema, pema putun, orang yang beribadah. Wal abidu. abidu. Naam. Wal abidu. Ya, yes, guru. Nah, saya diulangi lagi. coba Ibu Ani? Mas itu, hmm? Sohirun. Hmm -hmm. Wa, Abidu. Hmm? Ya, yes, guru. wal Abidu. Ya, yes, guru. Nah, Hasan. Sant, saya ada ditanyakan. Ibu Ani, insya Allah belum. tak alhamdulillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atau kita undang pemirsa lagi? Satu kali lagi mungkin. Ya, satu kali lagi bagi para pendengar ataupun pemirsa yang ingin mencoba mentas rif untuk kesempatan sore hari ini dapat menghubungi di line telepon di 031 3710210. Nah, uh, jadi tadi ada yang kiasi, mas kita balik ke master hmm. tadi. Sat. Ada yang kiasi, ada yang simai gitu. Simai. Ya. Untuk gitu. mendapatkannya berarti harus gimana set Kalau harus untuk yang kiasi, langar, apa? Ya, kalau untuk yang kiasi itu kita buka uh, buku-buku tasrif itu kita tinggal mengkiaskan saja. Adapun yang simai itu tidak ada aturan baku, maka untuk memahami Master dari fiil ya atau tidak itu ya dengan dua cara ya kita sering mendengar artinya ketika mendengar orang Arab berbicara kemudian dia menyebutkan sebuah kata yang mengandung mana master yang tidak uh, sesuai dengan timbangan kiasinya ya kita ingat-ingat bahwasanya ini master simai atau sering membuka sering membaca uh, referensi Arab baik bacaan buku ataupun kamus ya nanti akan dijumpai ya, biasanya di kamus-kamus yang apa namanya uh, Arab ya bukan terjemahan Indonesia Arab Indonesia tapi kamus Arab seperti Mujam al Wasil itu biasanya disebutkan ya biasanya disebutkan film uh, fiil mati kemudian mutoreknya kemudian masternya pun disebutkan jika ada master kiasi akan disebutkan kiasinya ya contohnya seperti Nah, kita abah ya kita abatun itu masdar tapi dia itu simai ya kalau ditimbangkan dengan kata banyak tubuh kemudian masdarnya kan ikut wazan fa'lan katban tapi ternyata masdar dari kata bayak tubuh itu banyak digunakan adalah kita abah tidak mengerti wajan katban maka kita ini adalah simainya begitu pula uh, apa namanya masjid? ya Masjid masjid itu simai isi makan tapi simai Karena kalau kita timbang dengan apa namanya uh, tas yang ada di tas ya masjid itu timbangannya seharusnya kan maf'al ismu zaman wal mas, wa, wa- ismu makan itu Maf'al ya faala yaf'ulu fa'lan wa mafalan wa wa dhaka maf ya uf'ul la taf'ul maf'alun ya maf'alun ya tapi ternyata isim makan untuk sujud itu bukan masjid tapi masjidun ini pun disebut dengan simai karena keluar dari kiasnya Allah taala alam pertanyaan kedua mungkin sambil menunggu kalau ada pemirsa yang ingin mencoba uh, Apakah kita bisa, bagi, atau apakah ada cara untuk membedakan sebuah fiil sulasi yang terdiri dari tiga huruf itu nanti, pakai isim fa'il atau sifat musyabah? Itu mungkin, Taib. sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ya bahwasanya kalau isim itu, atau kalau fiil itu di, atau termasuk bab yang kelima, maka secara otomatis ya itu tidak memiliki simfa'il. Ya, yang ada adalah sifat musyabah Nah, sifat musyabah sendiri itu apa namanya? E, banyak sekali wazannya ya. Di antaranya itu adalah fa'il, fa'alun, ya kemudian e, fu'alun, ya fu'alun itu kayak syuja', ya orang yang berani itu kan syuja', bukan syaji'. Tapi syuja'un, ya. Faalun, ya contohnya Faal itu jaban, jaban itu artinya orang yang pengecut, ya bukan apa namanya jabin, nah seperti itu. Nah, adapun di uh, apa namanya, ya ini fi, tim bab-bab uh, yang, yang selain itu yang ke empat, tiga, dua, satu maka yang selama ini yang saya ketahui itu yang ada adalah isim fa'il. Ya mungkin di sana ada sifat musyabahah yang belum pernah ketahui. Ya, gitu yang jelas ya yang saya ketahui bahwasanya di bab yang kelima itu kita menggunakan sifat musyabaha, kita tidak menggunakan isim fa'il. Ya, ah, seperti itu. Nah, menarik sebenarnya Ustaz, ya. tapi waktu membatasi kita waktu telah menunjukkan pukul 5 lewat 3 hmm, ini saya ya, dan terpaksa. mungkin sebelum kita tutup ada kesimpulan set. Ya, kesimpulannya ya, yang pertama adalah satu ya kita masih berada di bab yang kelima dari fiil surasi dan mudhari'nya. Kemudian yang kedua bahwasanya contoh-contoh yang ada yang kita apa namanya tampilkan yang kita terselip bersama selama ini itu adalah contoh dari fiil-fiil yang berupa salim. Fiil salim itu ya saya kasih bocoran sedikit. Fiil salim itu adalah fiil yang tidak ada huruf ilatnya, tidak ada hamzanya, dan tidak ada pengulangan. Ya. Jadi huruf ilat itu ada tiga. Wawo, alif, ya. ya. Jika fiil itu ada atau jika salah satu Huruf dari fiil itu ada hamzanya ada alifnya kah yaknya kah atau waunya kah maka itu bukan fiil sahih ya kalau bukan fiil sahih otomatis bukan fiil salim ya begitu pula fiil salim itu tidak ada hamzanya tidak ada apa pengulangannya ya contoh fiil yang ada hamzanya itu disebut mahmus ya Contohnya akhadha ada hamzanya di awal. Ya. Sa'ala ini ya, hamzanya di tengah. Ya, badaa hamzanya di akhir. Ya, ini mahmuz. Mahmuz hamzah mahmuz. Ya, jadi ada hamzanya. Atau mudhaafnya, mudhaaf itu antara huruf yang kedua dan yang ketiga ini sama. Ya, sehingga menyebabkan ditasydid contoh madda ya madda ya muddu farra ya firru nah ini ini tasrifnya itu akan ada perbedaan dari 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 fiil yang salim ya fiil yang salim itu saya ibaratkan ya kalau mau belajar tasrif itu kita mulai dari fiil salim dulu karena fiil salim tidak ada penyakitnya tidak hamzanya tidak ada apa namanya uh, ya maka tasrifnya lebih mudah. Ya, setelah kita paham ini, tasrif fi'il salim, nanti baru kita ke mahmus atau mudhaf atau yang lainnya, ya. Gitu. Ya, kemudian yang terakhir, ya istilahnya mengingatkan kepada para pendengar suara liman dan para pemirsa liman TV bahwasanya ya, kendala di antara kendala bagi pembelajar bahasa Arab ataupun pembelajar bahasa-bahasa yang lain itu apa? miskinnya kosakata ya ada yang belajar nahwu, belajar kaidah ya sampai hafal kaidah tapi tidak bisa menerapkan kaidah. Kenapa? Karena miskin kosakata. Ya. Jadi dan salah satu cara untuk meningkatkan kosakata itu salah satu caranya itu adalah dengan sering-sering mentasrif. Ya, karena sekali lagi satu fi'il saja kalau kita tasrif secara logowi secara istilah itu sama dengan kita menghafal 20 kosakata lebih ya kalau satu fi'il kalau lima fi'il sudah 100 kalau 10 fi'il sudah sudah berapa sudah 10 uh, fi'il sudah 200 ya, jadi meskipun terlihat sederhana Insyaallah pembelajaran tasrif ini bisa melengkapi lah dari apa yang ada di, di, apa namanya acara bahasa Arab Alimanin TV nih ya kita belajar baca belajar kalam belajar nahwu nah belajar sorof ini pun berguna untuk apa memperbanyak pendahara kata sehingga kita diharapkan ya artinya kita mengharapkan dengan mengikuti acara pembelajaran bahasa Arab di aliman TV ini ya tidak hanya paham kaidah tapi bisa menerapkan kaidah tersebut karena kita sudah punya kaidah dan kita punya perbendaharaan kosakatanya. Ya, demikian. kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Nur Khalis MPD Yafdalutala yang telah berbagi ilmunya pada kesempatan sore hari ini dan kepada pemirsa dan pendengar simak terus pembelajaran bahasa Arab di Aliman TV dan Radio Suara Aliman tentunya setiap hari Selasa hingga Jumat dan untuk siaran ulangnya setiap hari di pukul 19 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan marilah kita senantiasa semangat untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa diturunkannya Al-Quran. Dan kita tutup dengan doa kafir majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.